Pendaftaran lelang jabatan 9 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah termasuk jabatan Sekda telah dimulai dari tanggal 25 Juli hingga 8 Agustus ini. Namun hingga 3 hari jelang penutupan pendaftar masih sepi. Dari data yang dihimpun dari PKD Merangin, hingga saat ini baru 4 orang yang mendaftar di online dan 1 orang yang menyerahkan berkas manual. Sejauh ini menurut Kepala PKD Merangin, Nasution, sudah banyak yang berkonsultasi dan berencana mendaftar di OPD mana. Dan yang paling banyak berencana ke arsip. Namun mereka belum mendaftar, jika memang hingga tanggal 8 tidak memenuhi kuota, maka akan diperpanjang hingga 7 hari kerja ke depan. Terdaftar secara online itu 4 orang. Yang daftar manual itu ada 1. Itu. Baru melakukan konsultasi? Ya, konsultasi atau mengambil bahan yang sudah, itu sudah banyak ini. Tapi yang paling banyak pengembangnya arsip. Ya. Sejauh ini masih banyak yang kosong. Lut Hidayat, Jambi TV.